Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap pimpinan kanan Parti UMNO dan DAP di Istana Negara Kuala Lumpur. Dalam satu hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim ia menyebut sesi menghadap itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitiviti agama dan kaum. Mereka yang hadir adalah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan, Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Timbalan Setiausaha Agong DAP Liu Chintong. Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni, tita Sultan Ibrahim. Seri Paduka juga mengingatkan pemimpin politik supaya tidak melampau dalam memberikan pandangan mereka tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya UMNO dan DAP, tetapi juga semua parti. Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat majemuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang, tita Baginda. Adalah dipercayai sesi menghadap itu adalah untuk menyelesaikan kekusutan berhubung kedai serba neka Kekemat yang mengundang kontroversi selepas talking yang tertera kalimat Allah ditemui di tiga cawangannya bulan lalu. Isu penjualan stocking yang tertera kalimat Allah itu menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat Kekemat. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenaan selain titah yang di-Pertuan Agong agar isu berkenaan diredakan. Malah pada Mac lalu pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan bom petrol dilakukan di 3 permis berasingan Kekemat, masing-masing di Perak, Pahang, dan Sarawak. Mengulas lanjut, Sultan Ibrahim bertita, kejadian baru-baru ini sepatutnya membuka mata semua pihak bahwa semua lapisan rakyat mempunyai tanggung jawab menjaga perpaduan negara. Tita Baginda, perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sejagat Malaysia. Menjelang hari raya yang mulia ini, bermaaf-maafanlah antara satu sama lain dan buka lembaran baharu, tita Seri Paduka lagi. Sementara itu, Akmal dalam satu hantaran berasingan di Facebook berkata, dia menjunjung tita nasihat yang di-Pertuan Agong untuk menjaga keharmonian negara. Saya menjunjung tita di atas nasihat KDYMM yang di-Pertuan Agong untuk menjaga keharmonian negara dan memelihara kesucian agama Islam agar polemik yang berlaku dapat diredakan. Didoakan semoga KDYMM yang di-Pertuan Agong dikurniakan kekuatan dan kesehatan serta terus kekal bersemayam di singgasana dan dapat memerintah negara dengan penuh kedaulatan dan kebesaran, katanya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap pimpinan kanan Parti UMNO dan DAP di Istana Negara Kuala Lumpur. Dalam satu hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim ia menyebut sesi menghadap itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitiviti agama dan kaum. Mereka yang hadir adalah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan, Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusof, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Timbalan Setiausaha Agong DAP Liu Chintong.
Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni, tita Sultan Ibrahim. Sri Paduka juga mengingatkan pemimpin politik supaya tidak melampau dalam memberikan pandangan mereka tentang isu-isu agama dan perkauman. Bukan hanya UMNO dan DAP, tetapi juga semua parti. Pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat majemuk negara kita dengan contoh perilaku yang matang, tita Baginda. Adalah dipercayai sesi menghadap itu adalah untuk menyelesaikan kekusutan berhubung kedai serba neka Kekemat yang mengundang kontroversi selepas talking yang tertera kalimat Allah ditemui di tiga cawangannya bulan lalu. Isu penjualan stoking yang tertera kalimat Allah itu menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat Kekemat. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenaan, selain titah yang dipertuan agung agar isu berkenaan diredakan. Malah pada Mac lalu, pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan bom petrol dilakukan di 3 permis berasingan Kekemat, masing-masing di Perak, Pahang, dan Sarawak. Mengulas lanjut, Sultan Ibrahim bertita, kejadian baru-baru ini sepatutnya membuka mata semua pihak bahwa semua lapisan rakyat mempunyai tanggung jawab menjaga perpaduan negara. Tita Baginda, perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan sejagat Malaysia. Menjelang hari raya yang mulia ini, bermaaf-maafanlah antara satu sama lain dan buka lembaran baharu, tita Sri Paduka lagi. Sementara itu, Akmal dalam satu hantaran berasingan di Facebook berkata, dia menjunjung tita nasihat yang dipertuan agung untuk menjaga keharmonian negara. Saya menjunjung tita di atas nasihat KDYMM yang dipertuan agung untuk menjaga keharmonian negara dan memelihara kesucian agama Islam agar polemik yang berlaku dapat diredakan. Didoakan semoga KDYMM yang dipertuan agung dikurniakan kekuatan dan kesehatan serta terus kekal bersemayam di singgasana dan dapat memerintah negara dengan penuh kedaulatan dan kebesaran, katanya. Mm-hmm.